إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وسلم الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف كرس الله سره dan kata Abu Ishaq Al-Malawi radhiyallahu an sambungan daripada matan yang dahulu urudul faqat a'yadul murid datangnya perasaan fakir dengan Allah SWT itu adalah sebenarnya hari kegembiraan atau hari raya para murid orang yang berjalan mendaki makrifat akan Allah SWT. Yani besarnya seronoknya mereka apabila dituangkan dalam kalbi mereka oleh Allah SWT perasaan bergantung, perasaan bergayut hatinya fakir dengan Allah. Sebab makna itu jalan untuk terbukanya jalan makrifah. Hati yang tidak merasakan fakir, dia tidak akan bertemu jalan makrifat dengan Allah Ta'ala. Bahkan dia akan menjumpai jalan kesombongan dalam hidup dia. Innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Innal insan, sungguhnya insan tu layatrah, akan melampaui batas. Bila ar-ra'a hustagna, bila dia memandang diri dia sudah hebat, diri dia sudah kaya, dirinya tidak terikat dengan Tuhan. Dia tak perasan dia terikat Tuhan. Ya, dia perasan diri dia menjaga dia. Ya, sebab tu kadang keluar, kadang-kadang saya tak ada masalah. Ya, saya sudah settle sama semua benda, saya boleh urus. Itu semua cakap syaitan. Ya, bahkan insan satu saat pun dia tidak putus dengan Allah SWT. Maka bila terbukanya, sebab tadi tidak terbuka, dia terbabas. Tapi bila Tuhan bukakan kalbi dia, ya, iaitulah babul qulub, Tuhan buka aja. Ketika itu dia kenal siapa diri dia, siapa Tuhannya. Ketika itulah kelazatan dia, dia panggil apa? A'yad. Dia panggil a'yadul murid, hari raya bagi orang murid apabila perasaan faqah. Ya, hina diri fakir. Maka sambungan di sini dia kata-kata Abu Ishaq Al-Malawi radhiyallahu an, barang siapa berkendak sampai kepada kemuliaan. Barang siapa nak sampai kepada kemuliaan yang sebenar dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada sekalian mulia, hendaklah dia memilih akan 7 atas 7. Nak dia memilih 7 atas 7. Boleh tidak tengok sini? 7 atas 7. Maka bahawasanya segala orang yang saleh itu memilih mereka akan dia hingga sampai mereka itu di atas kepada makrifat yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tujuh ini melambangkan takhallus, kelepasan nafsu ni. Kelepasan ia terikat daripada segala awarid, ya, segala halangan-halangan mawani batin dia dengan Tuhan. Apakah dia dikatakan tujuh daripada tujuh, tujuh atas tujuh, sehingga dia sampai ke bajikan yang tinggi, ya, itu memilih mereka akan fakir atas kaya. Takut yang ni kita down nanti. Ya, mereka lebih selesa duduk dalam fakir daripada kaya. Boleh. Dalam doa Nabi kata Allahumma inni ya miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku miskin dan mati dalam keadaan miskin. Agar kalau imam baca doa amin, makmum amin dan. Wah, mau mikir dua kali ya. Awak nak jadi kuprat besar ni. Ya, esok jadi miskin pula ni, macam mana ni? Sebab dalam fakir ini satu, sama ada miskin pada zahir atau miskin pada batin. Kalau tafsiran miskin pada zahir itu kita maklum. Ya. Miskin makna apa? Mereka yang tidak sampai hajat dia, keperluan dia. Contoh dia belanja hajat satu hari RM50 dalam fiqh kita. Maka dia dapat tak sampai 50. Dia dapatlah 48, 49, ya, 40 gitu. Tapi atas daripada separuh. Ya, atas daripada separuh. Kalau 50, separuh dia RM25. Itu dipanggil miskin. Kalau fakir, aswak. Dia lagi dahsyat. Fakir bawah. Bawah daripada separuh. Dia perlukan belanja RM50, dia dapat RM25 ke bawah. Itu fakir. Ya. Kalau miskin, dia dekat-dekat cukup je. Ya. Orang Kelantan panggil bobo cukup. Sikit-sikit dah cukup. Maka cara macam itu Rasulullah suka. Ya, sebab dia tidak terlampau lebih dan tidak terlampau kurang. Dekat-dekat dengan sederhana. Sebab hidup para-para rasul, para sahabat terlampau sederhana. Ini dia antara dia. Satu. Kalau miskin batin, ini lain. Ya, ada orang yang kaya zahir tapi miskin batin. Yang dikenaki batin miskin apa? Hati dia sentiasa fakir dengan Allah Ta'ala. Itu maksud ini. Ya. Maka nak dapat fakir hati dengan Tuhan, dia kena apa? Memandang ghina illah kaya Tuhan. Tahakkak bifakrika ya mudduka bijinaih. Tahkikkan kamu dalam memandang fakir kamu dengan Allah. Keterikatan kita dengan Allah sentiasa kita sedar. Itu maksudnya. Sebab tidak ada satu benda yang terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu, tak lepas, semua masuk. Apa dia? Qadir, ai qadirun ala kulli syai'. Allah Taala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Mana tiap-tiap sesuatu ini semua dipanggil asarul qudrah. Kesan daripada ta'luk kudrat Allah Ta'ala yang dikatakan ta'luk tanjizi hadis bagi kudrah. Maka naklah dipandang benda itu dengan basirah, dengan kalbi, roh, dengan sir, ya, bukan dengan akal. Akal peringkat membina akidah itu dah lepas di ilmu sururin itu fardu'ain wajib. Yang ini untuk sampai kepada muka syafatul qalbi. Perjalanan makrifat kita ini ialah muka syafatul qalbi, terbuka hati, bukan hanya terbuka akidah. Banyak orang terbuka akidah, akidahnya hati, tapi hati ini tidak terbuka. Bila hati tak terbuka, itu sebab dia tak kenal sebenar-benar Tuhannya. Maka jatuhlah cinta hatinya kepada makhluk. Sebab dia tak kenal Tuhan. Cinta duduk di mana? Di akal ke di hati? Hati. Ya? Maka kalau hati tidak terbuka, dia tak akan cinta dengan Tuhan. Mulut dia cakap dia kasih, tapi hati dia cenderung ke dunia, cenderung ke makhluk. Sebab tu hati tu perlu dibuka. Maka berbuka hati tadi dengan muka syafah. Ya. Ada pun pembukaan iman bita'akul, menggunakan akal. Kita mengisbatkan akidah. Itu peringkat basic. Yang ni mengenal secara khusus. Yang membawa kepada, ya, itulah lebih besar manfaat kita di dunia dan di akhirat. Ialah membuka pendampingan dan muka syafah dengan Allah SWT. Jadi yang pertama, dia lebih minat. Ya, para-para awliya bila limpahan dunia banyak kat dia, dia risau.
Dia risau sebab apa? Takut-takut tak terulus, takut-takut akhirat besok payah nak jawab. Orang, dua orang ni ahli syurga, dua-dua ahli syurga. Satu orang kaya, satu orang miskin. Maka orang miskin masuk syurga 500 tahun dahulu daripada orang kaya. Ya, orang miskin dah masuk 500 tahun dulu. Orang pagi baru dah masuk. Sebab ada soalan ni. Ni berterela dia punya harta. Ya, harta dia berterela. Geran tanah dia je sampai satu kaki tinggi. Dia akan tanya mana ambil, tanya mana kamu ambil, mana kamu belanja, mana, oh, banyak soal jawab dia. Ya, walaupun dia mungkin lepas, kata kau semua tu halal. Dia kena tanya satu, 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 lambat. Apalagi kalau tanya sangkut, ah, lagi lah tu. Mana kau ambil, jalan mana ambil, riba, ambil, sangkut. Ya, saya berniaga, ya Allah, dapat rezeki ni dengan cara perniagaan. Niaga ni sunnah Nabi. Sistem apa kau pakai, tuan kata. Ya, sistem riba, tuan, ya Allah, habis. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidah wa katibah. Melaknat Allah Ta'ala akan orang yang makan riba, wakil dia, syahid dia, saksi dia, penulis dia, habis empat gulungan. Ya, direntap oleh api neraka, ya, baru saja nak pijak sirat. Pemakan riba ni, dia baru nak pijak sirat, dia taklah dah sentap ke neraka. Neraka dah sentap dia. Maknanya apa? Itu bau sikit, yang lain lagi. Ha, itu maknanya bila banyak, kalau tak kena handle nanti takut. Allah. Habis dia. Itu yang pertama. Memilih ia. Ia akan fakir atas kaya. Mana dia lebih selesa duduk dalam keadaan fakir. Tapi kalau tuan letak dia kaya pun tak apa masalah dia. Tapi masalah hati dia tidak minat. Ya, ada orang yang hati tak minat jadi kaya, tapi taksis iradat dia jadi seorang kaya, dia kaya kan. Ya, tapi dia tak ada hal, tak ada lah dia tertawan hati dengan kekayaan dia. Yang tak ada harta pula tergila-gila hendakkan harta banyak, tapi harta tak ada pun ada juga macam-macam pesen. Manusia ini macam-macam pesen ada kan. Satu. Yang kedua, dia kasi apa? Lapar atas kenyang. Dia lebih minat maknanya mensedikitkan makan tu maknanya. Banyak janjian-janjian besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza aqallu rajul atuma muliah jawfuhu nuran. Apabila seorang mensedikitkan makan, maka telah penuhkan batin hati dia dengan nur. Nurul iman, nurul ma'rifah, ya, nurul mahabbah, macam-macam nur tuan-tuan. Ya, tapi kalau dia penuhkan hati dia, penuh perut dia dengan makan sampai sendat, awak di gelap kan, dia akan duduk dalam zulmah, zulmatul ghaflah, ya, kegelapan, kelalaian. Sebab pemikiran dia makan, dia minat membesarkan perut, maka kepala dia kan apa fikir makan ya, kan. Macam mana nak dapat sedap, macam mana nak dapat lazat kan. Kita makan kenapa kan? Kita makan sini kadang-kadang kita dah faun, kita makan kena nak sedap habis faun ya. Kita makan li ibadatillah, kena nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Aku makan ni ya Allah semata-mata. Satu orang wali entah, dia nak suap satu makanan tu kami susah. Ya, dia nak suap bismillahirrahmanirrahim, dibaca doa ya Allah, dia kata inilah makanan ya Allah, kau jadikanlah makan ini kekuatan bagiku ibadat padamu ya Allah. Jangan kau jadikan aku makan ni menjadi aku lalai denganmu ya Allah. Jangan sebab makan tertawan hatiku ya Allah padanya, lupa padamu. Dia nak makan tu susah kan. Itu kan ada bersyirah. Wah, sedap lauk. Ada lauk lain. Oh, sini. Ini baru tiga lauk. Patut lima ada sini. Macam jin ni makan. Ya, yang muka yang jin yang payah nak menghadap Tuhan. Hatinya gelap, keras. Ya, sebut nama Tuhan apa tak rasa. Kalau sebut duit, macam main genit dia tangkap. Kalbi sudah rosak. Tu ada angkat semayang, semayang dia tengah tonggi kosong. Dan tak ada apa. Wah, semayang dia semayang. Tapi siapa dia menghadap dia tak tahu. Ya, dia menghadap dengan lalai Tuhan pun dia tak kenal. Sebab kalbi kosong daripada mahabbah, rindu dengan Tuhan, kasih dengan Tuhan, amat bahaya. Habis tu yang kedua. Ni nafsu dengar pun takut tuan. Ya, nafsu dengar pun tak takut. Ya, dia cik makan jauh tuan. Bini dia masak asam, dia makan pagi jauh tu. Pagi jauh satu jam dia pergi. Kalau dia baca Quran satu juz habis lah. Macam orang rumah tak hati masak. Ha? Dia layankan nafsu. Makan sekadar hajat sudah lah. Luqaymatun yuqimna sulbah. Itu dalam hadis sahih. Bukhari Muslim disebut.
Ya, orang mukmin ni makan pima'in wahid. Orang kafir makan apa? Pisabati am'ain. Orang kafir makan tujuh perut, orang Islam makan satu perut. Mukmin yang sebenar dengan orang kafir makan dia satu nisbah tujuh. Lepas tu tuan-tuan tak pelik kalau pergi malam-malam restoran dia buka penuh berasaan kan. Kadang beratur. Eh, sekarang macam-macam dia tengok. Satu restoran kita tengok nak makan tu beratur tu. Dahsyat tu. Ya, minatnya kalbi dia kepada perut, melayan perut tuan-tuan. Allah. Satu orang wali tuan-tuan, dia tidak dapat makan tujuh hari. Kita satu hari makan tujuh kali. Pagi ke 10, tengah hari, petang, malam ikan bakau gitu. Ya, kadang orang tidur dia makan ni tuan-tuan. Allah, Allah. Satu orang wali dia tak dapat makan tujuh hari tuan-tuan. Tujuh hari. Dia rasakan ibadat dia luar biasa kemanisan kalbi dia dengan Allah. Dia berdoa, ya Allah, kau tambahlah tiga hari lagi. Tambah tiga hari lagi tuan-tuan. Kita roti canai tak buka mengempas. Ah, tak buka pula roti canai. Macam tak ada kedai lain nak makan. Punya lemanja. Makan memilih lah. Macam lembu Australia. Ya, ibadat tak nak pilih yang kau-kau. Bangun malam, tahajud kan. Lepas tu ibadat kena bangun, pilih malam. Ya, maknanya bangun malam. Orang panggil apa? Larut malam beribadat. Ini larut malam dan dangkul, dan dangkul. Larut malam dan dangkul, dan dangkul. Allah kalau malaikat mau sentap nyawa kau kat situ, maut kau. Ya, patut di malam hari itulah kita mengambil kelazatan dengan Tuhan, bukan mengambil kelazatan dengan nafsu. Kan? Allah, insan dan nama pun insan ni. Apa makna insan kan? Ambil kalimat nasiyah. Nasiyah yansi nisyanan. Maknanya lalai. Sebab itu insan perlu kepada tazkirah. Wasakir fa inna zikra tanfa'un mu'minin. Beringatlah kamu, kena beringat. Itu memberi manfaat besar kepada orang beriman. Dua. Iaitu apa tadi? Pertama, jadi lebih selesa duduk dalam keadaan tidak banyak harta benda. Ya. Betul kalau kita sirah pun, orang yang pantas menerima Islam yang dibawa Rasulullah SAW ialah orang yang tidak diberat, digayut, diikat dengan harta duniawi. Ya. Yang masuk kendian ni orang kaya-kaya kendian, masuk berkendian. Yang ni tak banyak fikir, Rasulullah panggil sup, dia sup dia datang. Ya, yang ni nak fikir sana, nak fikir sini macam-macam. Dua. Yang ketiga, lapar. Mana dia suka kalau yang paling hebat, Rasulullah suka ialah puasa Nabi Daud AS. Kana yaqul yasumu sauman wa yuftiru sauman. Ya. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Mana dia puasa selang sehari. Atau lebih baik tu puasa yang sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW ialah saum Daud alaihi salam, ya. Habis. Mana matlamat hidup dia bukan makan. Matlamat hidup dia bukan harta atau maksud dia lah, ya. Dan rendah atas tinggi. Dia lebih minat dia tidak dikenal orang. Kalau siapa ada dalam kalbi dia, ya, bukan Allah Ta'ala, dia besarkan glamour. Amin. Orang tu takkan sampai ni. Takkan sampai ke hadrat ma'rifah yang tinggi dengan Tuhan. Ya, sebab ahli sufi dia lebih suka dia tidak dikenal. Ini benda kena letak dalam kalbi. Aku lebih minat tidak dikenal daripada dikenal. Ha, tu. Bahawa dia mudah berjalan. Kalau nak cari glamour aja, oh, suka orang puja biar orang sangkut dan dia sangkut. Ibarat dia berjalan di jalan yang sempit, jalan baru di teroka, di jalan kampung. Hutan kita bawa teroka jalan kan, oh, dia kerja sangkut duri, dia sangkut duri. Banyak yang menyangkut. Bila dia tebal sikit dan luas, baru sedap selesa jalan. Dia besar lagi jadi jalan kampung, kereta dia jalan. Dia besar kalau jadi highway, baru berdesup dia pergi. Begitulah para awliya, iman dia macam highway, sub, sub, dia pergi berdesup dalam ibadah. Tidak banyak sawaril dan manik, mawanik, benda yang menyangkut, ya. Jadi lebih terkenal daripada tidak, daripada terkenal. Orang kalau tak kenal dia, dia lebih selesa dan, ya, daripada orang kenal. Kita pula kecil hati kalau orang tak kenal. Ya, saya datang dibuat tak pandang dia, Allah, Allah. Sedih, kita buat tak pandangan Tuhan, kita tak puasan lah. Macam-macam kita buat hal dengan Tuhan, berpaling lah. Buat tak puasan dengan Tuhan lah, macam-macam. Ya? Ha. Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kalau kau jumpa ini orang, ya, sifat dia sekian, 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 sekian. Ya? Wajah dia sekian, sekian, sekian. Bentuk tubuh dia sekian, sekian, sekian. Nama dia Uis.
Uis Al-Qarani, sampaikan salamku pada dia. Dia terkenal di langit, tapi orang bumi tak kenal dia. Ha, kalau dia tu hebat, terkenal di langit, malaikat semua kenal dia. Nur dia memancar sampai ke atas, tapi orang bumi tak kenal dia. Ha, bahkan orang bumi kata dia ingat dia orang gila apa. Satu hari Rasulullah SAW berjumpa, ya, bernama Sayyidina Umar berjumpa orang yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Rasul Sayyidina Umar pun mendekati dia. Rasul Sayyidina Umar kata, "Masmuk, siapa nama kamu?" Dia kata, "Ismi Abdullah." "Namaku Abdullah." "Siapa nama kamu?" "Namaku Abdullah." Ha, nama pun ditutup dengan. Akhirnya Rasulullah kata, "Nama yang ibu kamu letak dekat kamu, siapa?" Ha, itu dia tak boleh lagi lah. Dia kata, "Namaku lah, akulah Uis. Kalau tidak kena engkau, ya Amiral Mu'minin, ya, aku tak beritahu nama." Nama dia pun tutup dengan. Kita nama macam, wah. Orang sok kabur masuk siap gunting kan. Ubur dalam apa? Album. Nama dia naik. Macam naik nombor ekor lah. Ya, itulah orang yang ditawan oleh nafsu. Dia gembira dengan makhluk, bukan dia gembira dengan Tuhan. Ya, jauh terbabas hidup. Bi falyafrahu. Dengan aku, Tuhan kata, nak kamu seronok. Kena cari jalan seronok. Selagi hati kita tidak seronok dengan Tuhan, kita duduk dalam khatar, bahaya. Ibarat telur di ujung tanduk. Kalau hati tidak ada rindu yang kuat dengan Allah. Ya. Lalu Sayyidina Umar akhirnya kata, "Ya Uis, insyaAllah lepas ni kita bertemu lagi lah." Uis pun kata, "InsyaAllah lepas ni kita tak akan bertemu lagi." Ya, lepas ni kita tak akan bertemu lagi. Lepas tu tak ada bertemu. Sayyidina Umar dan tu sahabat hebat, kanan ni sahabat. Sayyidina Uis kata apa? "InsyaAllah lepas ni kita tak ada bertemu lagi." Sebab apa? Orang jenis ni orang yang Tuhan sudah tarik. Dia berlaku injiza bil qalbi. Hati dia sudah diterik terus berlazat menghadap Tuhan. Eh, dia tengok makhluk ni hatta yastawa inda wal faqr wal ghina. Dia pandang makhluk ni orang kaya dengan orang miskin sama, apa tadi tuan? Orang miskin adalah dengan kaya serupa, ni makhluk tu pun makhluk. Eh, orang miskin adalah makhluk yang menunjuk kebesaran Tuhan. Orang kafir, orang kaya pun dia makhluk, dia menunjuk kebesaran Tuhan. Dia pandang takat tu je. Bukan dia pandang ni kaya, wah ni kalau dapat banyak dapat ni. Eh, tak ada. Hati dia tak ada itu. Hati dia tidak digantung dengan benda-benda yang seumpama itu. Hatinya bersih. Ha, hati macam ni boleh dapat menerima pancaran nur makrifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan berlazat dengan Tuhannya, bukan berlazat dengan makhluknya. Ha, dia lebih suka apa tuan? Ha, rendah daripada tinggi. Sultan. Jawab dia tuan yang terkenal. Seorang wali besar, dia asal sultan, ditinggalkan sultan dia, si Ibrahim bin Adham radhiyallahu an. Ya, dia mujahadah tu sampai ditinggalkan kesultanan dia, terus masuk lain ahli makrifah. Dia nak jejak betul makrifat dengan Tuhan. Ya, satu hari dia pergi di masjid, tiba-tiba ya, dekat dengan subuh tu Tok Siak tu lah datang tolak dia dengan kaki ni. Dia tolak dengan kaki, dia golek, cik boleh tak tahu sultan pun tak tahu. Dia golek dengan kaki. Akhirnya sampai jatuh dari satu mata tangga ke mata tangga sampai pum jejak ke tanah. Apa keluar mulut sultan si Ibrahim bin Adham? "Alhamdulillah. Ya, segala puji bagimu ya Allah. Inilah nikmat yang paling lazat dalam hidupku." Boleh kan? Kalau orang cuik kaki, kau ingat aku bola sepak? Dia silap dia bergusti dalam negeri itu. Sebab abang, kau tak kenal aku siapa. Oh, wah. Syaitan nak jawab kita, kau tak kenal aku siapa. Tiga silat aku ada tau. Taekwondo, judo, karate ni. Kau patah ke tengkuk kau kan. Wah, temberang malaikat maut datang terjongkang habis semua. Ya, malakul maut datang terjongkang habis semua. Aduh. Allah, si Ibrahim bin Adham ni, maka karamat, karamatul ula. Di antara karamat pertama dia apa? Dia duduk makam kun fayakun. Satu orang jalan melintas satu jambatan yang tinggi, tiba-tiba jatuh. Orang tu jatuh melayang.
Syekh Ibrahim Adam tunjuk dia, kata kif biiznillah, berhenti dengan izin Tuhan. Pum, tergantung kawan. Kalau kita tunjuk takut lagi lagi laju. Dia kata berhenti dengan izin Allah. Berhenti kan? Itu karamat awliya. Ya, apa dikatanya Tuhan, Tuhan mustajabkan. Ah, itu karamat pertama dia. Dan dia duduk di bustan, di kebun dia, dia berbaring aja. Datang ular, patahkan daun yang besar dan ular duduk di kepala dia. Ular tolong kipah. Ular kipah dia, Tuhan. Masya Allah. Kalau kita macam, saya ular belit itu. Ya, Tuhan kata, kau dengan aku kaki belit gitu kan. Aku belit engkau. Dia kipas tentang ni. Man khafallah khafahu kullu syai. Siapa berjaya membulatkan 360 darjah gerun dia hanya kepada Allah aja. Tuhan pusing, makhluk hormat kat dia. Tuhan pusing, makhluk hormat kat dia. Ya. Ha. Dia tengok gimau macam tengok kucing kan. Lepas tu dia boleh jenjit dengan gimau. Ya, si Abi Madian At-Tilimsani, apabila seorang penduduk kampung yang kerja, dia mencari rezeki yang halal, mencari mengeluarkan kayu dari hutan menggunakan khimar dia. Satu hari khimar dia telah dipatahkan tengkuk dia oleh imau. Jadi tak ada lah payah nak ambil sumber rezeki nak cari. Dia pergi jumpa Syekh Abi Madian, dia Sayyidi Syekh, macam mana nak buat ni, harimau dah patahkan tengkuk saya punya kaldai, di mana tempat dia tu? Dia membawa tiba kat tempat dia dipanggil imau tu. Imau tu keluar. Harimau, oleh kerana kau dah patahkan tengkuk kaldai dia, dah disusah nak cari rezeki, hari ini engkau kena mengambil tempat kaldai dia. Ambil keluar kayu hutan kan, kau gunakan kau. Dia terik ingin imau. Hari itu orang tu pun keluarkan kayu pada hutan menggunakan imau. Boleh kan? Masuk pekan, hari pertama bongkar orang lain. Ni imau masuk pekan kan, sampai akhirnya biasa. Imau boleh tunduk. Ini panggil amrun khariqul lil adah yaqa' ala yadil awliya. Benda yang mencarikan adat berlaku atas tangan para wali. Itu sebagai apa tu? Hadiyatan minallah, hadiah dari Allah, oleh kerana dia bekerja keras siang malam memproses kalbi, roh dan sir dia nak bulat menghadap Tuhan. Bukan senang kan? Kadang kita nampak je tunduk, hati tak tunduk dengan Tuhan. Nampak macam khusyuk tapi hati bergantung tempat lain. Nak pusing dia bukan senang tu. Betul-betul dia safa, bersih, menghadap, berlazat dengan Tuhan, maka Tuhan hadiah dia. Ya. Sudah awliya dia berjalan di belantara, tiba-tiba air tak ada. Tak dapat minuman. Dia pun tengok air dalam telaga tu ada. Ya. Air dalam telaga pun jauh. Nak ambil tak boleh. Timba tak ada. Tiba-tiba dia tengok aja ke air dalam telaga jauh tu, air tu naik. Ya. Air tu naik tu nak masuk mulut dia. Dia mengelak. Ya, dia mengelak tuan-tuan para awliya. Dia mengelak. Ha. Dia kata, ya Allah. Dia menangis. Dia berdoa, ya Allah, bukan ini yang aku nak. Aku tak nak benda-benda macam ni. Aku nak ialah engkau. Ha. Kalau kita macam tuan. Anak tenung je air dia naik. Saya kata. Anta kenal anak punya karamat. Uba kera Ahmad. banyak cerita-cerita para awliya. Satu awliya dia berjalan di dalam belantara, putus makan pula, tadi tak ada air. Ya, dia pun ambil segenggam tanah. Ya Allah, engkau segala-galanya, aku telah putus makanan ya Allah, maka engkau tukarkanlah tanah di tanganku jadi makanan. Pum, tukar terus. Ya, tukar terus boleh makan. Tu je lah. Tak ada, ada bekal lagi masuk kocik, bekal lagi tak ada. Tuan, dia dah tamak ni, dia ambil kadar harjat je. Tuan guru kita yang terkenal di Melaka Jawa, tuan Mu'alim Al-Alim Mu'allama Mu'alim Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Dia sengaja wali mutasarrif nama dia. Pangkat wali, wali mutasarrif. Dia kalau dah balik pun dia boleh keluar lagi. Tuan tak nak keluarkan, terbanyak cerita dia lah. Ya. Pernah dia berjalan kan, putus minyak kereta di tengah sawah. Dia suruh anak murid dia, tuan ambil air dan parit. Anak murid dia ambil lah kan, tuang dalam jen. Tuang mana Mu'alim? Tuang dalam tangki air. Tangki minyak le. Kawan menggigi nak tuang air tangki minyak. Dan jam enjin. Aku kata tuang, tuang je lah. Dia kata, oh, mohon dia garang kan ni. Oh, tuang dia kunci dia start. Elok jalan kan. Tuan-tuan boleh buat balik kan, buat lah. Ambil air tuang. Oh, minyak dah apa? Ada tinggal reserve kan. Kita ambil air tu baldi tuang. Kalau jam melaung enjin dan ni. Boleh jalan. Sampai pam minyak itu dia berhenti kan. Ah, betul tu minyak.
Tak ada dia ambil ilmu sampai habis semua tuan minyak, habis tutup pam minyak. Dalam pakai air lagi tu. Itu karamatul awliya. Mana benda berlaku tu mukhalif lil adah, menyalahi adat. Sebab apa? Takriman lahu. Tuhan muliakan dia sebab apa? Dia telah betul membulatkan kalbi dia dengan Tuhan dia. Dia tak bergantung hati dengan makhluk, dia tidak letakkan kasih dengan makhluk, dia tidak gerun dengan makhluk, dia tidak berlazat kalbi dengan makhluk. Dia berlazat kalbi dia billah dengan Allah. Itu Tuhan hadiahkan dia. Ya, Tuhan pemilik segala-galanya. Allah Karim. Itu makna dia kasih apa? Rendah daripada tinggi. Dia tak minat orang perkenal, mengkenalkan dia. Orang besar-besar dia tak minat rendah ni. Dan hina atas mulia. Dia lebih minat dia terhina daripada dia mulia-muliakan, disanjung-sanjung. Macam Syekh Ibrahim bin Adam, Sultan tentang. Dia pernah kalau dia berjalan semua orang apa? Kejar dia, cium tangan dia. Akhirnya dia kerat ke hidup dia, jatuh, pum, dia tukar haluan dia. Dia ambil jalan para awliya. Sampai dia jatuh ke bawah tu pun dia, dia seronok kuasa. Ini di antara apa? Para-para kekasih Tuhan pun jalan tu ni. Dan tawadu atas takabur. Dia lebih merendahkan diri. Dia lebih, maknanya merendahkan diri daripada membesarkan diri. Ya, takabur apa tuan? Kita merasa kita lebih hebat dari orang. Itu takabur. Ya, kita dengan orang, kita rasa kita lebih. Aku lebih hebat dulu. Walaupun mulut tak cakap. Ya, dia ni apa tahu, aku lagi handal, aku lagi alim, aku lagi banyak ibadat, aku lebih bersih, aku lebih dekat dengan Tuhan, aku lagi warak, aku habis. Itu orang tak ada nilai kat Allah Ta'ala. Kita kena rasa kita paling hina. Akulah banyak dosa, ya Allah. Para wali kata, ya Rab, dosa aku lebih banyak daripada pasir yang melimpah, yang melata di pantai. Masya Allah, tu wali kita ni. Lepas tu kalau kita rasa sedetik aja kita lebih baik daripada orang, habis down, dia jatuh. Ya, Allah. Sebab seorang pemimpin tarekat Syaziliyah, Abu Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu, wali kutub tentang ni, ketika dia berguru dengan Syekh Abdul Salam Al-Mashish, dia nak berguru tu, dia jumpa Syekh Abdul Salam Al-Mashish, dia ketuk pintu, beri salam. Syekh Abdul Salam Al-Mashish buka je pintu, tengok aja dia pergi mandi. Suruh mandi. Kawan dia pergilah mandi kan. Dah mandi, pergi datang balik, pergi salam, buka pintu, dia tengok lagi, pergi mandi kata. Mandi. Dia bukan suruh mandi luar, dia suruh mandi batin. Mandi dalam kalbi. Ya, dia tengok ada lagi benda tu. Apa dia? Dah dia ulama besar dengan hebat. Perasaan dia adalah, dia pandang orang, dia kata, aku lebih baik, aku lebih handal, aku lebih hebat. Benda tu kau buang. Ya, last kali, tiga kali pergi mandi, suruh mandi lagi. Dia tak faham lagi. Sebenarnya kata, bersihkan dalam kamu. Kamu jangan ada sedetik pun perasaan merasa engkau lebih hebat daripada orang lain. Sehingga kau lihat anjing, kau rasa anjing lebih baik daripada aku. Anjing kalau mati pun tak masuk syok, tak masuk neraka. Aku ni mati tak tahu ke mana pergi lagi besok. Aku kena rasa gitu. Ya, bau kau punya hati akan bersih, bau akan layak menerima madad, futuhat, fuyudat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak tak nak dapat tawaduk, kena tuan-tuan kunci dekat mana? Pandang kebesaran dia. At-tawadu al-haqiqi ma kana nasyian min syuhudil azamati rabbih. Tawaduk sebenarnya akan mula bertunas di kalbi bila dia seorang tu dapat tepat memandang kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Dan memandang ini dimudahkan dia dengan sinaran nurul azkar. Bila banyak zikir, insyaAllah. Sebab zikir itu semua menunjuk kebesaran Tuhan. Lapan-lapan zikir itu menunjukkan kehaibatan Allah. Jadi bila kehaibatan Allah itu dah kum terlekap di kalbi, dengan sini dia akan tunduk. Dia nampak yang besar kan dia tunduk. Tapi bila tak nampak kebesaran yang besar, dia rasa dia besar. Ha, tu. Habis. Dan susah atas suka dan mati atas hidup. Ya, susah atas suka. Ini semua mana kita nak masuk lain dia orang ni. Tengok-tengok tak masuk lain dan ni. Sebab para awliya bila dia kena susah, dia kena sakit, dia ucap apa tuan? Alhamdulillah. Para awliya bila kena sakit, dia ucap apa? Alhamdulillah. Albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau sarungkan hamba pakaian kekasih-kekasih engkau. Boleh tuan-tuan? Ini jalan ni mencabar.
Betul lah hadis Nabi kata inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal fal amsal man kana fi din usman ishtadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji cuba Allah di kalangan nabi-nabi dan rasul lah. Rasul nabi rasul-rasul lagi kuat diuji dicuba. Oh dahsyat tuan ni. Ha, nabi kita sampai mengalir darah ketumit tu. Dibaling di Taib sampai gunung-gunung dah dan nak on dah. Dia kata ya Rasulullah, kalau Rasulullah kata on je memang kami hangkat empat bayu dia habis semua ya. Yeah? Orang paling hebat kekasih Allah kau buat macam ni. Arabi kata tak apa. Kalau tak dapat dia dapat anak, tak dapat anak dapat cucu. Itu pandangan Rasulullah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kau beri dah petunjuk sebab mereka tidak apa, tak faham lagi. Itu sifat Rasulullah SAW. Kalau kena kita macam on aja lah habis. Lama-lama tu dunia tinggal kita seorang. Semua kita suruh mati. Itu akhlak tinggi Rasulullah SAW. Ya. Dan akhir kita mati atas hidup. Mati atas hidup. Tuan-tuan lebih suka mati ke lebih suka hidup? Ya? Ya? Saya jawab. Jangan jawab. Jawab sendiri. Ya? Baik. Bila kita mati, kita akan berjumpa kalam makhluk. Minam mudah-mudahan. Dan berjumpa kekasih yang selalu kita berselawat pada dia. Siapa? Salam. Orang hebat-hebat kekasih Allah di kalangan sahabat Sina Abu Bakar, Sina Umar, ada lagi tak di tanah Arab? Kalau ada kita nak pergi ambil tiket, nak pergi ziarah. Tak ada, semua dah balik. Para-para awliya, imam-imam mazhab besar-besar semua, kekasih Allah semua dah bah, dah balik, dah tak ada atas dunia ni. Semua dah balik, semua dah balik. Apalagi yang kita nak tunggu atas dunia ni? Itu pandangan awliya. Tapi kita nak tunggu sebab terbalik. Yang kita nak kumpul ialah benda lain. Kita nak kumpul benda yang kita nak tinggal. Sehingga kadang-kadang tertinggal benda yang nak dibawa. Ya. Sifat ya. Sebab tu Nabi Ibrahim kena tegur dengan Tuhan. Tuhan pukul Nabi Ibrahim TKO terus. Ya, dalam satu kisah yang masyhur kan, bila malakul maut nak ambil nyawa Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ibrahim dia, Nabi Ibrahim sound malaikat maut, dia kata adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Tekanjal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim repot buat Ta'ala. Ta'ala kata kau cakap dengan Megaim kan, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Ha, bila malaikat maut turun dia sama, Nabi Ibrahim kata apa? Sekarang juga engkau tarik nyawa aku, jangan tangguh lagi. Ha, itu maksud indah ni. Ha, faham lah tu. Tak payah bahas panjang. Mana kematianlah kunci untuk berjumpa kekasih. Maka mati adalah syarat besar untuk terbuka kita ke sana. Ya, syurga apa semua sana. Tak ada syurga di dunia kan. Syurga semua di sana. Ya. Lal hayat lal ash illa al ashul akhirah, tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana, kata pimpinan agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu maksudnya. Jadi maknanya kita minat ya kepada cepat balik, tapi jangan minta. Minta Nabi tak suruh. Mana kita standby ready, kalau mati pun alhamdulillah. Sebab apa? Kita rasa cepat nak berjumpa di sana. Itu maksudnya. Tapi nisbah kepada kalau nak mohon amar, jangan minta kematian. Sebab ada sahabat yang minta, Nabi tak bagi. Ya, dia sakit jadi minta ya Rasulullah, kalau boleh saya balik je lah. Rasul kata jangan, sebab kalau umur kita panjang kita boleh tambah ibadat. Dengan panjangnya umur kita boleh meningkat dan menambah lagi amal saleh sebanyak mungkin. Tapi kalau tak boleh menambah maksab, dia mati lagi baik. Kalau orang kampung mati lah kan. Jadi setelah ajar di doa, Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni ma kanatil mamati khairan li. Ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah aku sekiranya hidup ini memberi kebajikan kepadaku, dapat menambah amal saleh, dan matikan aku kalau mati itu menjadi kebajikan. Mana kerana sebab mati kita dapat mana nikmat besar di sana. Begitu kita kaitkan doa dengan dapat kebajikan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara doa bagi sesama. Tujuan tuan ya. Balik kita kena balik ke mana kita duduk tuan. Bajaran Pak Awliya ni jalan cukup hebat ya, jalan yang betul-betul bertentang dengan nafsu. Maka bahawasanya kerana orang yang bagi maka bahawasanya dikata orang bagi Rabi' bin Khaisim rahimah ta'ala, dia kata apa? Telah mahal harga gandum, maka katanya kamu terlebih mudah, kami terlebih mudah atas Allah ta'ala daripada bahu memberi, lapar ia akan kami.
Ya. Bermaknanya kami soal lapar, susah makan tu tak jadi perkara payah tu maksudnya. Sebab matlamat hidup kami bukan situ. Matlamat hidup kami ialah dia. Ya. Ha. Dan tersebut dalam khabar bahawasanya Nabi SAW terkala didatangkan atasnya terbuka segala pintu bumi. Bermakna apa? Di Nabi ada kunci, tujuh lapis langit bumi dibuka. Dan maka sabdanya, janganlah hai Tuhanku. Ya, Nabi tak nak. Bukit Uhud nak tukar kan? Di Uhud minta izin dia dengan Nabi. Kalau dia nak aja dengan izin Allah, Bukit Uhud setinggi-tinggi dulu tak? Sekarang Bukit Uhud dah ditarah, dia rendah. Bertukar jadi emas keseluruhannya. Ya, nak bagi kat Rasulullah SAW. Rasulullah tak nak kan? Kalau kena kita macam, alhamdulillah, rezeki jangan ditolak. Ya, mudah-mudahan kita dapat gunakan perjalanan yang baik. Lepas tu habis terlingkup. Dia urut benda tu masjid surau, dia tak kenal lanyut. Ya, Rasulullah tak terima kan? Ha, Rasulullah tak terima. Rasulullah kata, aku bukan diutus untuk itu. Haa, tu dia. Habis. Yang tersebut dalam khabar satu lagi. Bahawasanya Nabi SAW terkali didatangkan atasnya terbuka ya, segala pintu bumi. Mana kunci adakan Nabi itu. Maka sabdanya, janganlah hai Tuhanku. Maknanya, bukan ini yang aku nak ya Allah. Lapar aku sehari dan kenyang aku sehari. Maka apabila lapar aku nasihat aku tadarrak, aku merendahkan diri padamu. Dan apabila aku kenyang, maka aku memuji-muji. Syukur akan dikau. Akan syukur dan aku akan dikau. Mana Nabi lebih suka apa? Senang sehari, lapar sehari. Mana puasa sehari, berbuka sehari. Itu makna sifat yang Nabi suka. Saum Daud, sehari puasa sehari tidak. Itu akhlak Rasulullah SAW. Menunjukkan kepada kita apa? Dunia, makhluk, bukan matlamat kehidupan kita. Matlamat hidup ialah Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu kemuncak. Jadi kita ambil dunia sebagai keperluan, bukan sebagai matlamat. Matlamat lebih besar daripada keperluan. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala. Allahumma wallina ya rabbana sayyidina khairul anta. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Rabbi.